Dewan Gereja Johor Pegayang ke-14 pada 23 Januari 2022. Sehubungan dengan itu, SPR telah mengadakan mesyuarat khas pada hari ini dan memutuskan satu, pilihan raya umum PRU Dewan Negeri Johor ke-15 hendaklah diadakan bagi mengisi kekosongan 56 kursi Dewan Negeri tersebut. SPR telah menetapkan beberapa tarikh penting bagi PRU Dewan Negeri Johor ke-15 seperti berikut. Tarikh keluar RIT 9 Februari 2022, hari penamaan calon 26 Februari 2022, hari mengundi awal 8 Mac 2022, hari mengundi 12 Mac 2022. Bagi menjalankan proses PRU DUN ini, SPR telah melantik 56 pegawai pengurus pilihan raya dibantu oleh 186 penolong pegawai pengurus, manakala bagi tujuan memantau semua aktiviti kempen pilihan raya sepanjang tempoh rasmi berkempen, SPR akan menubuhkan 56 pasukan petugas penguatkuasa kempen pilihan raya PPKPR yang dianggotai oleh wakil-wakil daripada Polis Diraja Malaysia PDRM, pihak berkuasa tempatan PBT dan wakil-wakil calon yang bertanding. Daftar pemilih pilihan raya di PPR yang akan digunakan untuk PRU Dewan Negeri Johor ke-15 adalah daftar pemilih induk 2021 yang dikemas kini sehingga 21 Januari 2022. Daftar pemilih tersebut mengandungi 2,597,742 orang pengundi. Sekian, terima kasih. Terima kasih.